Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar statistika atau pengolahan data, yaitu menentukan modus atau data yang sering muncul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian modus terlebih dahulu. Modus adalah data yang paling sering muncul, atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Kemudian, modus data itu bisa ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Selanjutnya, dalam keseharian, modus sering diidentikan dengan persentase tertinggi. Oke, langsung aja kita masuk pada latihan soalnya, ya. Nah, diketahui data sebagai berikut. Ada 1 1 1 3 4 4 5 5. Nah, berapakah modusnya? Modusnya adalah 1 ya. Karena 1 merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi ini ada angka 1-nya ada 3, 1 2 3, kemudian 3-nya ada 1. 4-nya ada 2, kemudian 5-nya ada 2. Nah, yang paling banyak ini adalah 1 ya, karena dia memiliki frekuensinya 3, ada 3. Kalau 4-nya ada 2 dan 5-nya ada 2. Paham ya? Oke, berikutnya. Hasil pendataan berat badan siswa kelas 5 SDN 1 Surabaya sebagai berikut dalam satuan kilogram. 35, 35, 33, 37, 39, 36, 35, 36, 34, 33, dan 35. Oke, untuk menurunkan modus, lebih mudahnya kita urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Oke, 33-nya ada 2, 34-nya ada 1, 35-nya ini ada 4, 36-nya ada 2, 37-nya 1 dan 39-nya ada 1. Oke, jadi modusnya adalah 35 ya karena ini frekuensinya paling banyak ya, ada 4 ya, 1 2 3. Jadi modusnya adalah 35. Oke, soal berikutnya. Berikut ini data buah kesukaan siswa kelas 5. Ada apel Mangga, anggur, apel, apel, kelengkeng, mangga, pisang, mangga, nanas, sawo, dan pisang. Oke, kita kasih warna dulu ya. Apelnya ini ternyata ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Kemudian mangganya juga ada tiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya pisangnya ini ada dua ya. Pisangnya ada dua. Untuk anggur, kelengkeng, nanas, dan sawo masing-masing ada satu. Jadi jelas sekali ya, untuk modus datanya itu adalah apel dan mangga. Jadi untuk modus itu bisa lebih dari satu. ya Misalnya dua, tiga, empat itu bisa termasuk modus kalau datanya sama. ya Kemudian misalnya ini kan kalau datanya banyak ya. Kalau datanya banyak ini bisa mengandung modus itu lebih dari satu. Gitu ya. Nah ini contohnya, Modusnya itu ada dua, ada apel dan mangga gitu. Selanjutnya diketahui data sebagai berikut satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, berapakah modus data tersebut? Nah, ini kan masing-masing ada satu ya. Satunya ada satu, duanya ada satu, tiganya ada satu sampai sepuluhnya ini masing-masing satu. Jadi untuk modus di sini tidak ada ya. Nah, data ini tidak mempunyai modus karena memiliki frekuensi atau jumlah data yang sama, yaitu masing-masing satu data ya. Satunya ada satu, duanya ada satu, dan seterusnya nih ya. Delapannya ada satu, sembilannya ada satu. Ya, jadi pada soal ini tidak memiliki modus gitu karena masing-masing memiliki data yang sama, jumlah data yang sama atau frekuensinya itu sama. Oke, berikutnya lagi ini perhatikan data hasil ulangan PPKN. Nilainya ada 8, 10, 8, 9, 10, 9, 8, 9, 10. Oke, nah agar lebih mudah kita urutkan terlebih dahulu aja ya. Datanya sebagai berikut, 8, 8, 8. 8 nya ada 3, kemudian 9 nya ada 3, dan 10 nya ada 3. Ya, Ternyata ini juga sama banyaknya ya, 8 nya memiliki frekuensi 3, 9 nya ada 3, dan 10 nya ada 3. Jadi pada data ini tidak memiliki modus ya, atau modus datanya tidak ada ya. Seperti tadi, karena memiliki frekuensi atau banyaknya data yang sama yaitu masing-masing 3 ya, 8 nya ada 3, 9 nya ada 3, dan 10 nya ada 3. Gitu ya. Jadi intinya kalau datanya sama, itu tidak memiliki modus. Kemudian modus itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kalau datanya itu banyak, gitu ya. Oke, selanjutnya kita menentukan modus dari tabel. Tentukan modus pada tabel nilai ulangan matematika. Oke, nilai 6 ini ada 4, nilai 7 ada 6, 6 siswa ya nilai 8 ada 6 siswa, nilai 9 ada 3 siswa, nilai 10 ada 3 siswa ya. Nah, jadi modusnya itu sangat jelas sekali ya. Yang paling banyak nih frekuensinya, yang paling banyak frekuensinya itu adalah nilai 7 dan 8. Jadi, eh, pada tabel ini modusnya adalah nilai 7 dan nilai 8 gitu ya. Karena eh, frekuensinya ini sama banyaknya ada 6 ini juga 6 ya. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.